Tidak kuat menahan nafsu karena ditinggal istri selama 7 tahun bekerja menjadi asisten rumah tangga di Jakarta. Seorang pria di Lampung tega meruda paksa anak kandungnya sendiri. Polisi langsung menangkap pelaku setelah dilaporkan adik ibu korban. Aparat kepolisian sektor Raman Utara Lampung Timur Lampung langsung menyergap pria yang diduga melakukan aksi pencabulan terhadap anak kandungnya ini. Aksi cabul terhadap anak berusia 14 tahun itu dilakukan sejak tahun 2022. Dari hasil pemeriksaan, pencabulan dilakukan karena istri pelaku atau ibu korban bekerja di Jakarta. Terakhir, aksi cabul dilakukan pada 24 September lalu saat korban sedang berada di kamarnya. Korban dilakukan pencabulan atau persetubuhan sejak tahun 2022. Dan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 hal tersebut dilakukan kembali sehingga dilakukan penanganan terhadap perkara tersebut. Selama ini korban merasa takut sehingga pelaku leluasa melakukan pencabulan sejak korban berusia 12 tahun. Kini korban mengalami trauma. Istri jauh, kalau pulang jarang, dia pulang 5 hari, 1 minggu. Deketin nggak mau, Pak. Oh, jadi jarang diberi jatah gitu? Iya, Pak. Jadi ngampesinnya sama? Anak, Pak. Itu anak kandung kamu kan itu? Iya, Pak. Polisi kini telah mengamankan barang bukti berupa spray, pakaian, dan hasil visum korban. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur, Lampung.